Gabungan aparat kepolisian sektor Jaluko dengan aparat Polres Muaro Jambi berhasil menangkap dua gembong perampok yang telah beraksi di wilayah Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Masing-masing ditangkap di tempat persembunyian orangko dalam sebuah rumah kosong di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk melakukan perlawanan, polisi harus melumpuhkan kedua perampok itu dengan timah panas di kaki. Dua kawanan perampok itu merupakan gembong asal Aceh. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan, gerombolan perampok tersebut beraksi di sebuah ruko kawasan Jaluko. Pelaku masuk dengan cara menjebol pintu ruko menggunakan linggis. Selanjutnya pelaku menyekap 7 penghuni rumah. Bejatnya pelaku juga nekat memperkosa salah seorang korban wanita usia 21 tahun di bawah ancaman parang. Dia sengaja datang, baru datang itu hari Sabtu, tinggal di salah satu rumah penduduk yang ada di sana. Alasannya mencari kerja. Tapi dengan kejadian tersebut patut diduga kedua pelaku adalah pelaku spesialis curas antar provinsi. Residivis, Pak? Untuk residivis kita sedang dalami, ya. Untuk kerugian kurang lebih 30 juta. Apa aja, Pak, diambil, Pak? Yang diambil uang, ini uangnya sekitar 6 juta. Kemudian handphone. Ada 8 unit, yang 6 sedang dalam pencarian. Ini emas putih dan emas kuning. Ini. Kemudian alat yang digunakan, ini parang, untuk mengintimidasi korban. Dengan apabila melakukan perlawanan, akan dibacok katanya. Ya kan? Jadi rumahnya dibuka dengan ini, obeng. Jadi selain melakukan pencurian dengan kekerasan, terhadap korban juga dilakukan pencabulan. Dalam aksinya, para perampok itu juga menyikat habis barang korban seperti emas putih, duit tunai jutaan rupiah, dan handphone. Kalau dirupiahkan, barang hasil rampokan tersebut bernilai puluhan juta rupiah. Beruntung polisi dengan cepat dan sigap meringkus dua pelaku hanya dalam 2 jam setelah orang korban beraksi. Doli Maulana, Jambi TV. Kapolsek, senyum.